Oke, ini mesin blank ya kemarin. Blanknya blank, nggak respon sama sekali, nggak bergerak. Nah, sudah ketemu mainboardnya diganti karena ini mesin masih baru, jadi kita ganti saja gitu. Yang mana USB-nya ya? Jadi ini masih kosong ya. Cuman ini dapat pergantian sepertinya hanya satu kali ya, satu kali pergantian doang karena ini masih baru. Oke, kita ajukan pengembalian ke sananya, ke pabrik itu, karena baru berapa hari ya, kita juga fleksibel. Oke, kita jalankan. Tunggu, belum ada benang ya, saya ambil benang dulu. Oke, ini benang sudah terpasang ya, lampu nyalain biar kelihatan. Oke, saya ini dari mainboardnya, kemungkinan besar di sana pakai startpole terus matiin mesin, bukan dari sini tapi dari startpole-nya yang stabil tegangan dimatiin, dihidupin di situ. Maka pas menghidupkan mesinnya langsung kehantam tegangan tinggi, itu langsung seperti itu. Biasanya mati total gitu, kalau mati total power supply-nya. Ini udah jalan kembali, ini tinggal di join kirim kembali ke sini. Jadi jangan pakai stafol stabilizer voltase karena ini cuma 45 watt, sedangkan stafol paling kecil itu 500 watt pasti hantam dia. Jadi langsung colok ke ini aja, PLN. Oke, segitu aja.